المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي الإيمان. Tingkatan yang kedua dari tingkatan agama Islam adalah iman. Ma huwa al-iman? Apa itu iman? Al-iman huwa qawlun bil lisan, kan taqul la ilaha illallah. Iman adalah perkataan dengan lisan seperti Anda mengatakan la ilaha illallah. Wa i'tiqadun bil qalb, yani hadha alladhi taqul bil lisanik la tashuk tarfat 'ain fi. Dan meyakini dengan hati Anda sesuatu yang dikeluarkan dengan lisan Anda yakini 100%, tidak ragu sama sekali. Wa 'amal al-qalb ta'mal biqalbik mithl takhaf min Allah subhanahu wa ta'ala ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala wa 'amal al-jawarih as-salah az-zakah mathalan. Dan beramal dengan hati seperti rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan hati, dan juga beramal dengan anggota badan seperti salat dan seterusnya. Yazid wa yanqus al-iman. Iman ini berkurang dan bertambah. Naam. إذن هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد وينقص. Kalau begitu iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan yang dapat berkurang dan dapat bertambah. نعم أركان الإيمان ستة والله أعلم. Rukun iman ada 6.